Tugas menemukan ratusan botol minuman keras di sejumlah warung sembako, beberapa di antaranya bahkan disamarkan ke dalam botol air mineral. Razia minuman keras digelar menjelang datangnya bulan suci Ramadan, sekaligus untuk menekan angka kriminalitas yang dipicu dari konsumsi minuman keras. Petugas menyita ratusan botol minuman keras ini ke Polres Jakarta Barat. Sementara para penjual diberikan peringatan, namun tetap dalam pengawasan petugas kepolisian. Lanjut, lanjut.